kadang-kadang seperti aku guys, setiap membeli Anda akan selalu ada bawang yang masih bulat-bulat. Oke, kita kontrakan sering yuk. Masih setia di sini bersama saya ya. Kita kontrakan sering lagi sampai airnya menyusut. Kita lanjut 1 sendok garam dan 1/2 sendok makan gula pasir supaya masakan kita berasa ya. Kita kontrakan sering lagi guys. Yuk. Nggak masak nggak boleh gitu ya guys ya, untuk kamu yang masih gadis, yang masih single, masak jangan gini-gini, nanti dapat mertua yang cilako tuh. Tahu dapat mertua yang cilako, tanyalah sama para senior. Oke, lanjut kita masukkan sayurnya langsung aja yuk. Kita gosong kasih, ini saya pakai api besar makanya kayak gini, gosong tapi nggak gosong sih sebenarnya. Kita masak, kita bolak-balik kosongkan swine. Cing, ini dia. Udah tercampur merata bumbunya ya. Siapa di sini yang suka labu siam atau jipang? Komentar dong, guys. Tapi ini kan enggak live, enggak ada komentar. Nanti aja lah tunggu ke posting. Akon. Setuju kalau sayur ini kita tutup biar cepat masak? Oke, kita tutup ya. Oke, ini dia tutupan serbagunanya ya, untuk supaya masakan kita cepat matang, maka kita tutup seperti ini, kita tutup sampai 3 menit aja ya, kita tutup rapat. Oke, ini akan kita buka kembali penutupnya seperti ini, kita aduk-aduk ya seperti ini ya. Lanjut kita tutup kembali. Dan ini kita buka kembali, kita aduk-aduk, lalu api kita matikan. Sayur siap di plate. Oh iya, hampir kelupaan udang rebonnya ya guys. Kita masukkan, kita aduk-aduk. Jadi kalau masak tumis itu udangnya belakangan, tapi udah kita goreng dulu. Oke. Nah ini dia labu siamnya udah masak. Tadi pagi saya dadar telur, jadi temannya tadi dadar telur ya. Atau kalau yang rajin goreng ikan asin. Ini dia. Terima kasih yang sudah menonton.